Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang sungguh hoki, 8 zodiak ini terima keberuntungan besok Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022. Taurus Leo optimis mujur. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Sungguh hoki, 8 zodiak ini terima keberuntungan besok Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, Taurus Leo optimis mujur. Woha, sudah menjelang hari Sabtu saja nih. Kira-kira apa yang Anda harapkan di hari esok? Semoga rencana-rencana Anda berjalan lancar dan semua indah pada waktunya. Ramalan zodiak Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022 mengatakan, ada 8 zodiak yang bakal hoki nasibnya. Kedelapan zodiak tersebut diprediksi menerima keberuntungan, termasuk diantaranya Taurus dan Leo yang dekat dengan nasib mujur. Inilah ulasan ramalan 8 zodiak yang diprediksi beruntung besok Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, dikutip dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Zodiak Taurus. Optimisme dan suasana hati yang dinamis mengitari suasana hati Anda hari ini. Pertahankan ide-ide Anda karena itu juga akan menguntungkan sekutu dan pendukung Anda. Meskipun demikian, Anda sebaiknya mempertimbangkan pendapat orang lain. Semakin Anda berpikiran terbuka, semakin banyak alternatif yang Anda miliki jika keadaan menjadi sulit. 2. Zodiak Capricorn. Tanggung jawab baru akan membuat Anda sibuk sepanjang hari. Itulah yang membuat orang seperti Anda belum terlalu banyak bekerja, kegembiraan yang Anda gunakan setiap hari akan melemah, dan akhirnya mereda di penghujung hari. Tapi ada sisi baiknya juga. Status sosial Anda akan meningkat secara dramatis karena sifat baik Anda. 3. Zodiak Leo. Leo ingin hubungan pribadi Anda bebas konflik dan berusaha menyelesaikan konflik yang ada di dalam diri Anda. Anda perlu mengadopsi sikap kompromi dalam hidup. Saran untuk Anda, menjauh dari investasi keuangan berisiko hari ini. Sebuah peristiwa yang akan membuat Anda bahagia akan terjadi di penghujung hari. 4. Zodiak Libra. Hari ini Anda merasa segar dan lebih lega. Suasana hati yang baik membantu Anda melihat kehidupan dalam cahaya yang lebih positif. Pecahkan masalah yang mungkin telah lama dan sulit mengganggu Anda di masa lalu. Anda akhirnya bisa mengatur urusan Anda. Ciptakan kedamaian dan harmoni yang selalu Anda inginkan. 5. Zodiak Gemini. Anda akan merasakan kegembiraan dan emosi fisik dan mental hari ini. Anda akan berusaha untuk meningkatkan harga diri Anda dengan tampil secara fisik di dalamnya. Kapasitas intelektual Anda akan ditampilkan dalam pekerjaan yang Anda lakukan. Ada banyak peluang menguntungkan yang menghampiri Anda dan ini dapat membantu Anda meningkatkan kehidupan. 6. Zodiak Virgo. Pusatkan semua perhatian Anda untuk mengatasi masalah-masalah yang akhir-akhir ini mengganggu Anda. Setelah itu, Anda akan berada dalam posisi untuk mengejar masa depan yang lebih menjanjikan. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang mendekati Anda. Sebab, Anda tidak akan pernah tahu niat mereka yang sebenarnya. 7. Zodiak Cancer. Keyakinan diri Anda sangat kuat sehingga komentar negatif dari orang lain tidak terlalu mengkhawatirkan Anda. Mereka juga tidak boleh membuat Anda menebak-nebak rencana Anda yang telah disusun dengan baik. Ingat, orang-orang seperti itu hanya membuat Anda menyimpang dari jalan yang benar. Jadi fokuslah pada tujuan Anda dan jangan biarkan diri Anda dipengaruhi oleh faktor eksternal. 8. Zodiak Sagittarius. Perluas lingkaran sosial Anda hari ini dan temui teman baru serta jagalah hubungan itu. Semakin banyak jaringan pertemanan, itu dapat memberi Anda kunci kesuksesan masa depan. Buka jalan baru untuk berkembang dan selesaikan masalah yang ada di pikiran Anda selama beberapa waktu. Woha, sudah menjelang hari Sabtu saja nih. Kira-kira apa yang Anda harapkan di hari esok? Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang sungguh hoki, 8 zodiak ini terima keberuntungan besok Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, Taurus Leo optimis mujur. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif.
dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022, juga informasi unik menarik tentang sungguh hoki, 8 zodiak ini terima keberuntungan besok Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, Taurus Leo optimis mujur. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.